Tar dulu. Kok bisa ya pakai clip on tapi bunyi yang dihasilkan itu flat gitu. Maksudnya flat, Eki di sini ada 5, ada bass, ada middle, ada low, middle high dan high gitu. Dan ini semuanya ada semua. Oke, coba gua denger lagi. Oh my god guys, lu lihat. Harmonik, terus dia di bending, tapi di luar nut. Itu susah banget guys. Dan senarnya mungkin gak bisa senar sembarangan juga. Kalau gak putus itu. Tapi gua gak tahu deh. Ini sederhana banget. Tapi skillnya gila guys. Ah, gila banget. Lu lihat main cara maininnya itu pakai sol guys. Biasanya emang gitaris itu kalau dia merem-merem begitu, itu tandanya dia menikmati banget, menjiwai banget, solnya itu jalan. Dan gua rasa orang ini jenius guys. Nah, mungkin enggak. Oke, kita lanjutin aja guys. Gua perasaan gua tuh enak banget dengerin lagu ini. Dan ini bukan sekedar cover, tapi ini fingerstyle ya ternyata. Oke, kita lihat dan lanjutkan dulu guys. Oh my god, harmonik lagi guys. Dan itu semuanya diambil guys, karena itu bukan ranahnya gitar sih sebenarnya. Mungkin itu si Jordan Rootsnya yang main keyboard atau gua nggak ngerti deh dia kenapa bisa. Lanjut aja guys.
tar. Bisa begitu ya. Harmonik itu kalau di gitar itu singgasana paling tertinggi guys, itu susah banget guys. Susah banget. Kalau pakai gitar elektrik sih oke-oke aja ya, karena dia ada pick up, ada spool. Jadi bisa memperkeras suara, apalagi bisa ditambahin efek distorsi yang tadinya pelan bisa jadi besar gitu. Apalagi ada kompresor di situ, ada macam-macam modulasi di situ. Tapi ini akustik, guys. Oke lah, lanjut aja deh. Susah banget lagi pindah-pindah senar.